Kajian penampilan dari Dapil 5 yang meliputi wilayah Kecamatan Singojuru, Sempu, Genteng, Glenmore, dan Kalibaru. Dengan koordinator tim Alek Joko Mulyo, pendamping tim Haji Agusis Warso yang akan mengambil judul Meras Gandrung. Menggeluti profesi gandrung terop atau gandrung profesional tidak semudah membalik lidah. Ada proses yang harus dilakukan, baik ritual maupun pelatihan tari secara personal dan tari menghadapi pemacu, pelatihan penguasaan gending dan teknik vokal khas gandrung. Ritual yang harus dilakukan yakni kenduren peteteng ayam, kue sepasar, dan air bunga setaman. Airnya diambil dari 7 sumber mata air. Ritual itu dilakukan pada malam bulan purnama. Air bunga yang digunakan kenduren nantinya digunakan untuk wowong atau keramas di belakang rumah sang guru pada pukul 00 dengan posisi bulan lurus di kepala calon gandrung dan cahayanya tidak boleh terhalang oleh ranting atau daun dan pepohonan. Proses pelatihan vokal diakhiri dengan mopo. Jika tari, gending dan teknik vokal sudah dikuasai, proses akhir yakni kenduren dan pengasapan seluruh busana termasuk omprok yang akan digunakan. Pada kenduren itu dilaksanakan perasan atau wisuda, pertanda sang gandrung sudah bisa menerima tanggapan. Dalam pertunjukan gandrung terop, mereka menyuguhkan topengan, jejeran, ngerpen, pajuan, dan seblang sopo. Thank you.
Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah penampilan dari Dapil 5 dengan judul Meras Gandrung. Dan sesaat lagi kita akan segera menyambut persembahan dari Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia, Harpi Pengantin Adat ya. Betul. Mulai dari Pengantin Banyuwangi, Pengantin Madura, Pengantin Bali, kemudian Pengantin Jawa Solo. Okay, come on.